Jadi basicnya sendiri kita selalu lagu-lagu yang kencang. Jadi entah itu heavy metal atau rock atau thrash atau mungkin malah yang ada beberapa album kemarin itu kita bawain juga yang lebih modern ya. Tapi tetap kita harus nyisipin 1-2 lagu lambat itu emang kayak seperti untuk cooling down lah. Kalau kalau kita nyimak satu album, kita masih nggak tega untuk ngasih 10 atau 11 lagu itu yang kencang semua. Jadi tetap kita nyisipin satu, minimal satu atau dua, pasti ada lagu lambatnya. Dan itu bisa ditemuin di semua album Jamrud. Kayak gitu. Okay.